Okey tau kau? Nak kuat lagi? Ish. Alah, macam mana ni? Ish, topi apa nak buat ni? Tak ada idea betul lah. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Korang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen beli barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke balai jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang sedang baik, barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Naik ikutlah. Nak ikut boleh. Tapi kena buat kerja. Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Boleh pergi esok. Rus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia? Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi! Kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugas sekolah nak kena buat. Buku skrip. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli-belah. Betul-betul? Jadi, kerja kita orang apa? Tolong angkat tekat gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, cepat! Tinggal, Kang! Ish, bergaya adik akak. Mestilah. Nak kebutkanlah katakan. Rose, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini Opah beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, Opah. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka teatuk lah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenun Pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak mainlah murah-murah. Cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Yalah, Johor Mali. Saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari kita sokong beli barangan buatan tempatan. Mari.
tenaga guna trak. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia anjuran KPDN. Amboi, seronoknya. Min, itu meme dengan Susanti lah. Jom. Cepat Pin, cepat Pin. Oi, nanti. Banyaknya gelang. Asik. Gelang ini cantik. Saya suka, saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Adik beradik ada. Upin, Ipin. Haiya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Mail kan? Ya lo, mari pergi sana. Jom. Mari, 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 mari. RM2, RM2, RM2. Mari, mari. Kau ni ada je dekat mana-mana. Dapat peluang. Kita meniagalah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hei, Is. Kau pun menaga kat sini? Ha-ha, jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah. Kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Hei, perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Ha? Setakat keropok, barang manik, bakar rotan. Hei, mana ada kelas? Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor ke luar negara. Kau je yang tak tahu. Dengar tu. Ha, macam keropok umpai laut ni. Di ekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Ha, cubalah makan. Ha. Bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. RM1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu sebelah ada satu kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikar mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Eh, jam dengan selipar ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Ya, kan sama dengan selipar dan jam kat trak tu. Eh, samalah. Nama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah. Orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah. Tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu kondem, kondem, kondem. Ha-ha. Barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Meme. Oh, Meme, itu ada mama kamu? Ya lo, mari pergi. Mama. Dah. Dah, jom main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tak
Mak E. Jumpa nanti. Korang pun kena tolong akak. Tahu, kena tolong ambil gambar. Macam mana akak kenal Abang Izham eh? Akak ada jumpa sekali dulu masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Ya. Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak, berbelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak, mestilah produk jenama Malaysia. Kerana barang baik, barang kita. Macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang itiraf. Niagaan kami bangunkan pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Hai adik, khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham. Cuba cerita, apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul, pandai. Sekarang, abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang voucher bernilai RM1,000. Beli. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Tahniah! Adik telah menang voucher RM1,000. Ayolah, akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Jom akak. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Menang beca? Menang voucher lah. RM1,000. Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kan, Opa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal barang kita pun setaraf atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebab lahir di Malaysia. Jadi kita orang budak baik. Ha 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 ha
Tadi kata seronok duduk rumah. Betul. Tapi kalau dapat jalan-jalan keluar lagi seronok. Kan Ipin? Betul. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah ya. Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk dan boleh bawa mati. Iya? Iya. Sebab tu kita kena sentiasa jaga kebersihan diri serta persekitaran. Yang akak asyik suruh kita orang basuh tangan dengan sabun atau dengan pencuci tangan yang ni. Tapi kan opah, macam mana nak tahu kita kena virus COVID-19? Kita akan demam, sesema, batuk, kemudian sesak nafas. Hello? Hello. Hai, Sen. Apa? Main? Mana boleh keluar? Anaklah, nanti Kak Ros marah. Kita seronok, kan? Akak! Banyaknya barang akak beli. Yelah, tak payah keluar hari-hari. Ros, pergi mandi dulu dan tukar baju. Takut akak bawa balik virus COVID-19 ke rumah. Betul-betul. Oh, dah pandai cakap virus COVID-19. Opa aja. Rose, sekarang opa tak dapat keluar menoreh. Dah kurang pendapatan kita. Macam mana? Tak apa, opa. Kita masih boleh jual nasi lemak. Nak jual kat mana?
Kedai mutu pun tutup. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Ros dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nanti siap, ada orang akan ambil dan hantarkan ke rumah pelanggan. Senang! Wah, pandai kau berniaga. Mestilah. Cucu opah kan? Opah jangan risau-risau. Biar Ros uruskan dengan Upin dan Ipin. Akan nak kita orang buat apa? Masak nasi! Mari sini. Nak buat apa ni? Mula-mula basuh tangan dulu. Dah. Bagus. Sekarang kita nak masak nasi lemak. Mula-mula basuh beras sampai bersih. Lepas tu, letak santan secukupnya. Taruh sedikit garam. Siap! Ha, picit ni. Masak! Senang kan? Nanti bolehlah cerita kat cikgu dengan kawan-kawan yang korang dah pandai masak nasi lemak. Betul tu. Tak sia-sia duduk rumah. Dapat belajar sesuatu. Betul tu, betul. Macam mana nak tahu taruh santan secukupnya? Dengan kuasa jari. Jari? Kawalan pergerakan akan diteruskan. Maknanya lama lagi lah tak sekolah. Ya! Osom. Yeay, menang lagi. Hulur tangan. Cepat. Sini. Amalkan pergerakan kita. Patuhi perintah kawalan pergerakan. Duduk di rumah. Perintah kawalan pergerakan bersyarat bermula esok. PKPB pula. Baguslah. Ada kelonggaran sikit. Mereka yang perlu kerja, bolehlah pergi kerja. Yelah, Opah. Opah, dah boleh keluar ke? Ha, budak kecil macam kau berdua, tak boleh keluar lagi. Tapi kenapa tak boleh? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita keluar jalan-jalan dan berkumpul dengan orang ramai, kita mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Tapi, kalau kita jaga diri sendiri dengan sentiasa basuh tangan, pakai penutup muka dan amalkan penjarakan sosial, bolehlah keluar. Tak boleh juga. Korang budak kecil senang dijangkiti virus COVID-19 ni. Orang tua macam opah pun senang dijangkiti. Betul. Jadi kita ikut je lah arahan kerajaan. Duduk di rumah diam-diam. Just stay at home. Lagi selamat. Betul tu. Apalah kak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mail. Berhenti. Nak putus rangkaian yang jangkitan COVID-19, kita kena amalkan penjarakan sosial 1 meter. Betul. Terlupa pula. Macam mana kau boleh keluar? Sebab aku ada kerja. Nak hantar barang ni. Sampai pun daun pisang. Terima kasih, Mail. Sama-sama. Kita pun kena bawa pembaris lah kalau nak keluar. Kenapa pula? Nak tahu jarak 1 meter? Agak-agak je lah. Mana boleh? Bahaya kalau kurang. Kita kena serius untuk melawan virus COVID-19. Mana pembaris? Ha! Akak tahu apa nak buat.
tengok Kak buat, ya? Siam! Mestilah. Biar kita orang buat satu untuk akak juga. Akak dah besar. Tak payahlah. Tak apa, akak kena pakai juga. Baru yakin selamat. Akak, pakailah. Kak, pakailah. Awal balik? Tak ada kawan ke? Ada, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Ha-ha, kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Rose, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi apa? Biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal? Dah. Opa dengar ya. Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik Opa. Bin. Sini. Apa tunggu lagi? Apa buat kat sini? Mak El nak tunjuk barang tu. Mana dia? Tunjuklah cepat. Sabarlah. Macam mana main benda ni? Tunjuklah. Memang pun. Tapi, ni lagi senang nak main. Nah, cuba kau main. Nah. Ya. Lagi senang.
Pusing lagi, pusing lagi. Ipin, Ipin, apa korang buat dekat situ? Tak ada apa-apa. Semua masuk! Masuk! Datang azan! Baik. Hujan pun dah reda. Boleh kita balik sekarang. Mana adik-adik kau? Kejar! Ha, dah kat luar tu. Yeay! Slip aku menang! Sekali dah akan cakap. Kenapa tak dengar? Kalau dah degil macam ni, tak payah pergi terawih lagi. Opa, kita orang tak nak main. Tapi kawan-kawan yang tarik. Betul-betul-betul? Heish, kenapa ikut? Jangan nak salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Maaf, Opa. Kita orang salah. Yelah. Lain kali jangan buat lagi. Dah tu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Nak sahur. Acum! Alhamdulillah. Dah panas. Demamlah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Ha, kan? Sukalah. Tapi kenapa Ipin tak... Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Baguslah. Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Tak nak lah. Nanti berjangkit. Eleh. Tidur sama pun boleh berjangkit. Tak. Sudah
ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam nyam. Kau nak? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Belagak je. Tak apa. Kau dah kenapa? Upin mana? Upin kat rumah. Tengah sedap makan ayam goreng. Kenapa dia kat rumah? Tak fahamlah. Macam cerita. Hai, Mak Yuk. Apa yang tak faham? Ni ha. Yelah, dia demam. Seronoklah tak payah puasa. Tak payah sekolah. Oh, jadi kamu iri sama Upin ya? Ish. Tak boleh. Bulan puasa, hati mesti lagi baik. Baru lu punya Tuhan suka, Ma. Betul. Buat benda baik, dapat pahala. Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok. Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Betul ni. Betul. Banyaklah ragam kau berdua. Allahu akbar. Upin, mai akak rasa? Ha, dah sihat. Esok boleh puasa. Yeay. Aku dah boleh puasa. Betul, boleh kita sahur sama-sama. Betul. Buka puasa sama-sama. Betul. Sedapnya bau. Masak apa tu? Nasi goreng lah. Mau makan, Uncle belanja. Tak boleh. Kamu semua kan puasa. Yalah. Ayo. Ini mula banyak jahat. Jahat. Tapi Uncle, saya tak puasa. Saya boleh makan. Mumbles! Saya boleh teman Mimi makan. Saya juga tak puasa. Dey! Semua pergi balik! Alah, mau makan pun tak boleh. Pergi. Nanti Uncle kena tangkap. Kenapa pula? Orang Islam tak boleh duduk kedai makan. Nanti tu pejabat agama ingat Uncle kasih makan. Apa salahnya? Betul tu. Ayo, bulan puasa. Salahlah. Jadi, Uncle masak ni untuk siapa makan? Untuk Uncle makanlah. Bye.
baju bersih. Balik pun baju mesti bersih. Nak pergi bazar Ramadan? Balik cepat. Kalau lambat, tata. Akak tunggu, kita akan balik cepat-cepat. Akak, tadi kita orang nampak ada ramai orang sedang makan sorok-sorok kat semak. Orang tak puasalah tu. Betul. Kalau pejabat agama tahu, mesti semua kena tangkap. Memang bulan puasa ada macam-macam ragam manusia. Biarkanlah. Kau berdua pergi cepat. Van jenazah. Kenapa ada kat rumah tu? Tantah tu. Dah kenapa? Kita orang ingat atuk dah. Semua dah bersedia. Bagus. Boleh bergerak sekarang. Atuk nak ke mana? Atuk ada operasi. Operasi apa? Operasi plastik kita.